Fenisia Yosaputra mewakili Indonesia di Olimpiade Rio di nomor 200 meter gaya punggung putri. Yang pasti seneng banget lah. Nyangka ya bisa dikasih kesempatan paling berharga kan bisa dibilang. Jadi ya yang pasti nggak nyangka aja sih bisa pergi Olimpiade ini. Aku sih mulai menargetkan masuk Olimpiade itu sebenarnya dari 4 tahun lalu ya, yang pas Olimpiade London. Kan waktu itu SEA Games aku dapat emas di Palembang. Di situ bisa dibilang itu lagi bagus-bagusnya lah aku, lagi bener-bener semangat-semangatnya banget di renang. Jadi waktu itu di situ sih aku bener-bener pengen banget masuk Olimpiade waktu itu. Target di Olimpiade sih yang pasti sama sih sebenarnya yang mau target Olimpiade. Sebenarnya selama ini target aku pengen bisa balik best time lagi sih. Jadi pengen lebih bagus lagi daripada best time aku 2 menit 15 di dos punggung. Makanan sih enggak lah, soalnya Olimpiade percayalah pasti dia makanan udah sediain kan. Mungkin ada western apa dari pengalaman kayak world champ juga. Paling kalau barang sih aku punya barang sayangan sih, aku selalu bawa kemana-mana. Aku punya bantal. Bantal aku dari kecil tuh, kalau aku pergi lomba, aku pergi ke luar negeri, kemana aku selalu aku bawa. Padahal aku bawa itu selalu. Bantalnya udah apa ya, bisa dibilang udah menjijikan banget lah kalau dilihat. Tapi yang atas sih bantal kesayangan banget lah, jadi selalu aku bawa-bawa. Aku sih lebih mikirin ke virus Zika-nya itu ya. Kalau waktu sih kan kita ke lomba juga masih lama kan, soalnya datang tanggal berangkat kita tanggal 3 subuh, nyampe kan mungkin tanggal 4, tanggal 3 gitu. Mungkin kalau waktu sih masih cukup lah waktu buat penyesuaian ya dari jet lag-nya itu. Aku sih lebih mikirin ke khawatirnya kayak, wah ada virus Zika nih gimana ya gitu, lebih ke situ sih. Inspirasi sih adalah yang pasti kalau buat perenang dunianya, aku sih fans banget sama Missy Franklin. Dia perenang dunia di putri buat gaya punggung. Jadi dia yang megang rekornya di 100-200 meter gaya punggung. Bisa dibilang dia usianya tuh sama kayak saya, nggak beda jauh lah sekitar usia saya. Terus dia di Olimpiade London kemarin itu dia bisa dapat emas. Udah gitu, masih mungkin ya karena dia perenang dunia dia jago. Tapi yang lebih hebatnya lagi itu dia bisa rekor dunianya itu loh.